Hey, Sobat Pintar, kali ini kita akan bermain game pendidikan buatan Akal Interaktif. Ayo kita lihat. Siri Interaktif Anak Cerdas dipersembahkan oleh Akal Interaktif. Halo Pintar, bersama Akal yuk. Klik aja yang kamu suka. Ada huruf, angka, bentuk, warna, anggota tubuh, game, dan cerita. Dijamin asik deh. Klik menunya ya. Anggota tubuh. Kita belajar anggota tubuh. Hihihi, anggota tubuhnya bisa diklik lagi. Bisa kaki, tangan, dan lain-lain. Dicoba aja, bagus loh. Kaki, untuk jalan, lari, dan bisa juga menendang bola. Perut, makanan yang kita telan masuk ke lambung, lalu usus halus untuk diserap dan ke usus besar dan keluar sebagai kotoran deh. Dada, di dalamnya ada jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, juga paru-paru untuk mengolah udara yang kita hirup. Ini jari tangan. Tangan untuk memegang sesuatu, melempar-lempar, melambaikan tangan, dan lain-lain. Kepala, di dalamnya ada otak untuk kita berpikir. Ini betis. Ini paha. Ini pantat. Ini punggung. Rambut ada yang pirang, hitam, putih, dan gundul. Ada juga yang lurus, juga keriting. Mulut untuk makan, minum, bicara, bahkan menyanyi. Hidung untuk mencium wangi bunga, harum makanan, dan bau-bauan lain. Mata untuk nonton TV, melihat lukisan, warna-warni, dan keindahan alam lainnya. Telinga untuk mendengarkan musik dan suara-suara lainnya. Gap, akal, huruf. Kita akan belajar huruf. Asik belajar huruf. Klik aja hurufnya. Dari keyboard juga bisa. Oh iya, ada level 2-nya loh. Yang dari huruf D mana? Yang depannya T mana?
ada di V mana? Ketik dari keyboard huruf depan yang sesuai. Ketik dari keyboard huruf depan yang sesuai. Ketik dari keyboard huruf depan yang sesuai. Yang depannya bukan A mana? Yes. Yang depannya bukan K mana? Yes. Wow, ada rahasia loh. Klik huruf yang bisa diklik. Wow, ada rahasia loh. Klik huruf yang bisa diklik. Wow, ada rahasia loh. Klik huruf yang bisa diklik. Huruf A. A, ayam dan anjing. Huruf B. B, beruang dan bebek. Huruf C. C, cicak dan cacing. Huruf D. D, dinosaurus dan domba. Huruf E. E, engrang dan elang. Huruf F. F, Felix dan Flamingo. Huruf G. G, gajah dan gurita. Huruf H. H, harimau dan hiu. Huruf I. I, iguana dan ikan. Huruf J. J, jangkrik dan jerapah. Huruf K. K, kucing dan kambing. Huruf K, L. L, laba-laba dan lumba-lumba. M. M, monyet dan merak.
N. N huruf besar, huruf kecil. M N O huruf O. O orang utan dan unta. O P huruf P. P penguin dan panda. Huruf Q. Q Qur'an dan Quran. Assalamualaikum. R R R. R rakun dan rusa. Huruf S. S serigala dan siput. Huruf T. T tawanan tupai. Huruf U. U ular dan ulat. Huruf V. V vampir dan fox. W. W Winnie dan Waker. Huruf X. X xerofon dan X-ray. Huruf X Y. Y yak dan yudo. Huruf Z. Z zebra dan zebra cross. Itu tadi pengenalan huruf dari A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Udah ya? Petunjuk. Petunjuk. Cerita. Huruf. Warna. Setelah mengenal huruf, kita warna. Kenali warna. Warna, oh warna. Kamu suka warna apa? Dipilih aja dong. Asik. Hijau seperti warna daun dan rumput. Merah seperti apel kan? Hitam gelap bagaikan malam. Putih seperti awan yang putih ya. Coklat kayak batang pohon dan tanah. Ungu persis seperti bunga terompet. Kuning warnanya pisang dan bunga matahari. Oranye ingat warna wortel deh. Pink disebut juga warna merah muda. Romantis deh. Biru warnanya laut dan wangi. Kita sudah belajar anggota tubuh. Huruf, warna. Warna. Angka sekarang. Wow, ada 10 angka di sini. Klik aja angkanya. Ada level 2-nya loh. Asik lagi. Bunganya
ada satu nih. Satu. Apelnya dua loh. Satu. Dua. Jeruknya ada tiga. Satu. Dua. Tiga. Pisangnya ada empat deh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kalau ini ada lima mangga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Cihuy, ada enam anggur. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Wow, ada tujuh salak. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Hei, delapan tomat di sini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Yummy, sembilan cherry boleh juga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Kita coba yang level 2. Yang bunganya 4 mana tuh? 1, 2, 3, 4. Yang buahnya 2 mana? 1, 2. Kalau pohon yang 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huruf A ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kalau huruf B berapa? 1, 2. Huruf C berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Huruf D berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitung huruf E-nya. 1, 2, 3. Ada 8 kucing yang sembunyi. Cari dong. 8 kucing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana satu lagi? Oh, 8 di sini. 3 ular dan 2 cicak. Mana coba? 2 cicak. 3 ular. 3 ular. Burungnya ada 3. Bisa kamu tangkap enggak? Tangkap burungnya. Dua. Tiga. Ikannya ada 3 nih, diklik aja. Satu. Dua.
Wow, ada 10 angka di sini. Klik aja angkanya. Bentuk bermacam-macam deh. Klik aja bentuknya. Pilih sesuka kamu. Kita lihat yuk. Oke deh, asik. Oval seperti balon, roket, dan telur. Sabit seperti bulan sabit deh. Bintang runcing-runcing seperti matahari dan bintang laut. Segitiga kayak pohon cemara ya. Layang-layang disebut juga jajaran pinggang. Hati, wow, hatinya sedang makan permen hati. Bulat seperti bola. Kotak seperti balik-balik ini. Kita coba gamenya. Wow, keren. Gamenya banyak. Asik-asik lagi. Coba dong. Game ini biar ingatanmu tajam. Klik dua kotak dan cari gambar yang sama. Kita coba yang game lainnya. Game ini biar ingatanmu tajam. Oh, kok sama? Klik dua kotak. Game ini biar ingatanmu. Game ini biar ingatanmu tajam. Yes. Game ini biar ingat. Asik lo main puzzle. Klik potongan gambar dan letakkan di tempat yang seharusnya. Yes. 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 Yes.
Yes. Susun potongan-potongan gambar ini hingga membentuk gambar yang utuh. Yes. 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 Game mewarnai. Yuk mewarnai. Klik warna yang kamu suka, lalu klik gambarnya. Ini susah-susah gampang. Klik pasangan untuk gambar yang berkedap-kedip. Yes. Salah. Salah. Yes. Klik pasangan untuk gambar yang berkedap-kedip. Yes. Yes. Klik pasangan untuk gambar yang berkedap-kedip. Yes. Ini komputer zaman tahun 80-an. Yes. Klik pasangan untuk gambar yang berkedap-kedip. Yes. Yes. Pilih pasangan gambar untuk gambar yang berkedip-kedip. Yes. Yes. Klik pasangan untuk gambar yang berkedap-kedip. Yes. Yes. Kita coba yang lain. Game ini biar ingatan. Sudah. Game ini biar sudah. Game ini biar ingat. Asyik lo main. Game mewarnai. Ini susah-susah. Huruf. Cerita. Yang terakhir. Game. Cerita. Cerita. Ceritanya asik-asik deh. Banyak lagi. Klik aja dong. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam cerita. Gimana sih rasanya terbang ke langit? Wah, kalau kita ke atas, makin lama makin tinggi, dan bumi semakin jauh. Ya, kita berada di luar angkasa. Lalu, di mana matahari? Matahari adalah bintang juga, dan yang paling dekat dengan bumi kita. Matahari terbuat dari api, dan bila dikupas, isinya api dan api. Ia dikelilingin 9 planet. Planet-planet itu bergerak dalam lingkaran. Salah satunya adalah bumi kita. Ingin tahu nama-namanya? Merkurius, Venus, Bumi,
matahari dan 9 planetnya disebut tata surya. Cerita, cerita, cerita. Ceritanya asik-asik. Wah, matahari terbit. Itu tandanya sudah pagi. Ayo bangun, jangan lupa bersihkan tempat tidurmu ya. Segera mandi dan menggosok gigi, biar gigimu sehat dan kuat. Lihat, ibu sudah menyiapkan sarapan. Segelas susu di pagi hari, enak. Lalu, anak-anak ada yang pergi ke sekolah sampai siang hari. Siang hari adalah waktu di mana matahari berada di atas kita. Bila matahari mulai bergeser turun, tandanya sudah sore. Nah, waktunya mandi sore deh. Setelah itu, kamu boleh menonton TV. Tapi jangan yang serem-serem ya. Gak terasa, langit menjadi gelap, jadi malam hari. Ya, malam terjadi karena matahari ada di bagian belakang bumi. Nah, kamu siap-siap tidur, supaya besok segar kembali. Cerita, cerita, cerita. Ceritanya asik-asik. Kamu tahu gak gimana kambing dan ayam berasal? Awalnya, ibu kambing bertemu dengan bapak kambing dan ibu ayam bertemu bapak ayam. Mereka berkenalan, lalu menjadi akrab sampai-sampai tak terpisahkan. Setelah itu, ibu kambing dan ibu ayam hamil. Lihat, ibu ayam bertelur. Tak lama kemudian, bayi kambing lahir, telur ayam pun menetas. Lalu, ibu mereka memberinya makan. Ya, bayi kambing menyusu pada ibunya. Dan bayi ayam diberi cacing oleh ibunya. Lalu, anak-anak itu tumbuh dan besar. Nah, sekarang kamu tahu kan bedanya melahirkan dan bertelur? Cerita, cerita, cerita. Ceritanya asik-asik deh. Banyak lagi. Klik aja dong. Lihat tanaman itu, bagaimana ia makan ya? Oh, tanaman makan dengan cara menghisap air dari dalam tanah. Air diisap melalui akar dan diedarkan ke batang dan daunnya. Kemudian, bunga siap untuk berbunga. Bunganya indah ya. Di dalam bunga ada madu, rasanya manis dan lezat. Lihat, kupu-kupu dan tawon datang untuk mengisap madu. Ya, madu adalah makanan kupu-kupu dan tawon. Gak lama kemudian, kelopak bunga berguguran sampai habis. Lalu, apa yang terjadi? Wah, ternyata pohon kecil tumbuh, tumbuh dan tumbuh. Jadi pohonnya ada dua. Dan bila musim bunga tiba, kita jadi punya dua bunga deh. Cerita, cerita, cerita. Ceritanya asik. Lihat tanaman itu. Cerita. Wah, tahukah kamu benda-benda yang ada di bumi? Ada gunung, sungai, hutan, laut, dan pemukiman tempat kita tinggal. Kita lihat satu-satu yuk. Sungai. Sungai selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan bermuara ke laut. Gunung. Gunung biasanya berbentuk seperti kerucut. Gunung ada yang berapi dan ada yang tidak. Gunung berapi bisa meletus. Mau tahu kenapa? Gunung meletus karena magma yang berasal dari inti bumi keluar. Magma itu panas loh. Hutan. Hutan, pohon-pohon besar tumbuh bersama. Di hutan biasanya banyak binatang. Laut. Laut itu asin rasanya karena mengandung garam. Nah, daratan yang kita lihat dari laut itu disebut pulau. Pemukiman. Pemukiman adalah di mana kita tinggal.
ada desa dan ada kota. Lihat di kota, banyak gedung tinggi, sedangkan di desa hanya rumah-rumah saja. Cerita, cerita, cerita. Ceritanya asik-asik deh. Banyak lagi. Klik aja dong. Mau tahu bagaimana hujan terjadi? Di sini tempatnya. Bila langit tertutup awan mendung, itu tandanya mau hujan. Awan mendung adalah awan yang berwarna gelap dan kelabu dan mengandung banyak uap air. Lalu kilat atau petir menyambar. Wah, hujan deh. Ada hujan gerimis, ada juga hujan lebat. Sesudah hujan, langit kembali cerah. Dan bila matahari bersinar terang, pelangi akan terlihat cantik ya. Oh ya, air hujan tadi kemana ya? Air hujan yang jatuh sebagian diserap tanah dan tanaman. Sebagian lagi masuk ke selokan, lalu ke sungai. Lalu sungai bermuara ke laut, jadi air hujannya mengalir ke laut juga. Di laut, matahari bersinar terang sekali, sampai-sampai air laut menguap. Makin lama, uapnya makin banyak dan membentuk awan. Nah, awannya tertiup angin deh. Dan hujannya bisa terjadi lagi. Cerita, cerita, cerita. Ceritanya asik-asik deh. Banyak lagi. Klik aja dong. Warna. Warna sudah. Huruf. Huruf sudah. Angka. Angka sudah. Game. Game sudah. Bentuk. Bentuk sudah. Anggota tubuh. Anggota tubuh. Cerita. Cerita juga sudah. Akal. Cerita. Itu tadi. Game. Game buatan Akal Interaktif. Seri perdana. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ops, ini untuk keluar. Bener ini mau keluar. Dibuat oleh Akal.